Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Bertemu lagi dengan saya di Lerono Channel yang hari ini mereview pintu masuk wisata Waduk Tanjungan, teman-teman. Ini karena masih tanggal 2 di bulan Januari 2022 ya. Ini ternyata pengunjungnya banyak sekali, teman-teman. Karena apa? Di mana-mana itu pada penuh, jadi alternatif ke sini juga bagus, teman-teman. Di samping ada pemandangan sebuah waduk ya. Ada wahana mainan anak-anak juga di sana. Jadi orang-orang mungkin setelah dari tempat lain tuh banyak yang menuju ke sini. Ini karcis masuknya juga murah, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Karcis masuknya cuma untuk dewasa 5.000, teman-teman. Jadi sangat terjangkau. Dan saya cuma mengingatkan teman-teman, dimanapun berada ya, silakan menikmati tahun baru, berwisata kemana saja, tapi jangan lupa teman-teman, protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Pakai masker, jaga jarak juga, jangan berkerumun banyak-banyak ya. Usahakan jangan banyak berkumpul terlalu banyak gitu loh. Jadi apa ya, COVID itu masih mengintai kita gitu teman-teman. Jadi jangan terlena, jangan karena kesenangan tapi akhirnya nanti kita sakit ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke ya, ini bisa dilihat, ini tadi ramai sekali tapi saat ini waktunya sudah duhur, teman-teman, jadi agak berkurang, mungkin orang-orang masih istirahat gitu loh. Ini saya rekomendasikan ya bahwa wisata waduk Tanjungan masih buka, teman-teman, tetap dibuka. Jadi silakan siapapun, teman-teman dimanapun mau ke sini di Desa Tanjungan, Kecamatan Kemangi, Kabupaten Mojokerto ya, bisa ke sini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekedar pemberitahuan, semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekali lagi silahkan berkreasi, silahkan bersenang-senang ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Hati-hati di jalan karena kesehatan nomor satu, teman-teman. Oke, untuk hari ini saya cukup sekian ya. Sampai ketemu di tempat dan lain waktu. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, masih banyak pengunjung yang datang ya. Bisa disaksikan.